dibaptis 7 kali di 7 samudra. Doli Noviedo, cuci muka di gereja kali apa kecebur di selokan. Ngaku dibaptis. Hotma Panjaitan, mungkin maksudnya baptis itu mandi kali ya. Untuk pertanyaannya mengenai 7 kali baptis, retorika pertanyaan kembali, emang ada batasan untuk baptis berapa kali? Ya. Pertama itu perlu dipahami dulu lah ya, mungkin untuk 7 kali atau 10 kali? Tapi tidak ada batasan, saya cuma 7 kali, kalau bisa 10 kali mungkin makin lama saya bisa 10 kali. Ya, jadi pertama, there is no limit, tidak ada tertulis, kita ada mandi limited atau ada peraturan gereja yang menetapkan harus berapa kali baptis atau bagaimana, karena pembaptisan itu tuh bisa pengesahan pertama. Ada beberapa unsur untuk bisa kenapa orang bisa sampai ikut pembaptisan, pertama adalah untuk pengesahan misalnya pindah agama, akan dibaptis, itu alasan pertamanya. Kedua tuh ada untuk pengesahan sebagai jemaat tetap. Misalnya Anda berpindah gereja dari sinode A menjadi sinode B. Nah, Anda mesti baptis jika Anda ingin menjadi jemaat tetap sebagai pengesahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kembali kita akan reaction video dari Andri Tunggal, yang mana pendeta Andri Tunggal ini semakin kejang-kejang, semakin panik dan semakin kesurupan, hingga akhirnya dia terpaksa harus membuat sebuah video hibur diri ya, ketika Mu'alaf Jesslyn dibaptis 7 kali. Walaupun sudah dijelaskan seperti apapun, tetap tidak bisa terima pendeta Andri Tunggal ini ya. Ini membuktikan bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres di dalam kekristenan atau di dalam gereja, seperti halnya yang dialami oleh Mu'alaf Jesslyn hingga sampai dibaptis 7 kali. Oke, mari kita simak hibur diri dari pendeta Andri Tunggal. Baptis apa itu tidak ada. Baptis 7 kali di 7 samudra. Doli Noviedo, cuci muka di gereja kali apa kecebur di selokan. Ngaku dibaptis. Dan mungkin maksudnya baptis itu mandi kali ya. Rendam aja, nggak usah diangkat, lebih afdol. Ya, jadi gini, Jesslyn Esmeralda, yang katanya nama baptisnya Esmeralda itu, nggak usah maksa. Kalau udah ketahuan bahwa ini nggak bener, ini nggak normal, saya nggak bilang kamu bohong ya, tapi udah abnormal ini, udah nggak usah terlalu dibela-bela, nggak penting. Ya, itulah hibur diri dari pendeta Andri Tunggal ketika mengetahui bahwa Jesslyn dibaptis 7 kali, dan sudah diberikan penjelasan dari Jesslyn ya, tentang bagaimana kok bisa Jesslyn itu dibaptis 7 kali. Tetapi ya tetap saja pendeta Andri Tunggal dan seluruh umat Kristen ya, mayoritas umat Kristen, tidak terima dan bahkan menghina dan mengolok-olok baptisan 7 kali Jesslyn tersebut ya. Dikatakan oleh pendeta Andri Tunggal itu tidak normal alias abnormal. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal itu di dalam kekristenan, itu di dalam gereja. Kenapa bisa terjadi baptisan berulang-ulang? Bahkan yang dialami oleh Jesslyn sampai dibaptis 7 kali. Dan bahkan menurut pendeta senior, pendeta Erastus Sabdono, tidak ada masalah. Baptis berulang kali itu tidak ada masalah. Dan kita akan dengarkan bagaimanakah penjelasan dari Mu'alaf Jesslyn, kenapa Mu'alaf Jesslyn ini bisa dibaptis sampai 7 kali. Untuk pertanyaannya mengenai 7 kali baptis, retorika pertanyaan kembali, emang ada batasan untuk baptis berapa kali? Ya. Pertama itu perlu dipahami dulu lah ya, mungkin untuk 7 kali atau 10 kali? Ya? Tapi tidak ada batasan, saya baru 7 kali, kalau bisa 10 kali mungkin makin lama saya bisa 10 kali. Ya, jadi pertama, there is no limit, tidak ada tertulis, kita ada mandi limited atau ada peraturan gereja yang menetapkan harus berapa kali baptis atau bagaimana, karena pembaptisan itu tuh bisa pengesahan pertama. Ada beberapa unsur untuk bisa kenapa orang bisa sampai ikut pembaptisan, pertama adalah untuk pengesahan misalnya pindah agama, akan dibaptis, itu alasan pertama. Yang kedua tuh ada untuk pengesahan sebagai jemaat tetap. Misalnya Anda berpindah gereja dari sinode A menjadi sinode B. Nah, Anda mesti baptis jika Anda ingin menjadi jemaat tetap sebagai pengesahan. Nah, habis itu ada dalam kasus di mana Anda ingin naik misalnya kepada jabatan lebih tinggi, misalnya kepada menjadi pendeta atau misalnya menjadi pengurus yang lebih tinggi, pendoa syafaat ataupun dalam kes saya pemusik. Dibaptis disahkan supaya kita mengerti teori yang dipelajari dalam gereja kita, kita juga mengakui bahwa kita ada jemaat tetap, kita juga menjunjung loyalitas kita terhadap gereja tersebut bahwa sah kita dibaptis oleh gereja tersebut.
Ya, poin pertama yang bisa kita tangkap, tidak ada ketentuan, apalagi ayat tertulis di dalam Bible kepunyaan orang Kristen ya, yang membatasi tentang batasan baptisan itu sampai berapa kali. Tidak ada ayat yang tertulis yang menyinggung tentang itu. Jadi logis saja ketika Mualaf Jesslyn menceritakan kejadian atau kisah dulu ketika dia masih beragama Kristen ya, dia dibaptis sampai 7 kali tersebut. Karena apa? Kenapa bisa Andre Tunggal sampai mengolok-olok dan menghina dan bahkan menertawakannya di dalam video hibur dirinya? Karena jelas pendeta Andre Tunggal belum mencapai level Jesslyn ya. Notabene Jesslyn ini adalah orang yang sangat berpengaruh di dalam kekristenan dulu, sehingga Jesslyn ini jadi rebutan di antara denom satu dengan denom yang lain, saling memperebutkan Jesslyn ini. Tetapi akhirnya hidayah datang menghampiri Jesslyn ketika Jesslyn terbuka pintu hatinya ketika menyimak debat lintas agama. Dia mendapatkan hidayah dan lalu masuk Islam. Lalu disitulah Jesslyn membongkar bagaimana dia kronologi awal masuk Islam, termasuk pengalaman atau kisah-kisah dulu ketika masih di dalam kekristenan, termasuk dibaptis 7 kali tersebut. Niat hati pendeta Andre Tunggal tersebut ingin membantah apa yang dialami oleh Jesslyn ya, tetapi justru terbongkar. Memang seperti itulah di dalam kekristenan, khususnya yang dialami Jesslyn dulu ya, dibaptis 7 kali, membuat Andre Tunggal semakin panik, semakin kejang-kejang, sehingga mengharuskan dia membuat video reaction hibur diri, tertawa-tertawa, yang justru membuktikan bahwa pendeta Andre Tunggal tersebut jauh levelnya di bawah Jesslyn. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I Finn bear witness. There's no deity worthy of worship. There's no deity worthy of worship except Allah. Except Allah. And I Finn bear witness. Bear witness that Muhammad. That Muhammad is His messenger. Is His messenger and final prophet. And final prophet of Allah. Of Allah. Sahabat, untuk update mualaf terbaru kali ini saya tampilkan momen bersyahadat seorang pemuda dibimbing oleh seorang pemuda juga. Ini kayaknya di luar negeri. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tiada hari tanpa mualaf, dan disitu disaksikan oleh banyak sekali orang-orang ya, yang menyaksikan seorang pemuda bersyahadat tersebut. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kita doakan juga untuk saudara baru kita yang baru saja bersyahadat. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tentunya tidak lupa kita doakan juga untuk saudara-saudari kita non-muslim yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.